Shalom. Ya, senang sekali untuk kembali bisa bersama-sama dengan kita semua di tempat ini untuk kita beribadah, meninggikan, memuliakan akan Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kemenanganku. Saudara, tentunya di dalam hidup ini setiap kita, siapapun kita di dalam area kehidupan apapun yang kita bangun, kita rindu untuk kita ini mengalami kemenangan. Tetapi satu hal yang perlu untuk kita tahu, setiap kemenangan itu ada medan peperangannya. Soalnya ketika dua pihak berseteru, ketika dua pihak berperang untuk penguasaan suatu wilayah, maka secara teknis akan ada yang memenangkan akan peperangan. Sekalipun kita tahu bahwa peperangan pasti akan mendatangkan kehancuran. Ya, berapa hari ini sedang viral bagaimana Rusia itu berperang dengan Ukraina. Ya. Nah, tapi saudara, satu hal yang kita tahu, ya, sekalipun peperangan secara teknis akan ada yang memenangkan peperangan, tapi biasanya pihak yang kalah, saudara, mereka tidak akan pernah berhenti untuk mereka itu melawan. Mereka biasanya hanya sekedar mereka itu mengubah cara mereka itu berperang. Kalau sebelumnya perang, mereka akan mengerahkan kedua kekuatan berhadapan, ya, masing-masing dengan kekuatan yang penuh, tapi ketika secara teknis salah satu pihak mengalami kekalahan, mereka akan mengubah cara berperang mereka, gerilya. Diubah menjadi perang gerilya untuk terus melawan, menyatakan akan eksistensinya. Nah, saudara, Tuhan Yesus, Alkitab kita berkata begitu luar biasa, kita punya satu pribadi yang bukan yang mengasihi kita, tapi pribadi yang memberikan kepada kita kemenangan karena dia kerjakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, Yesus sudah kalahkan akan iblis, Yesus sudah memenangkan peperangan melalui penebusan dan kebangkitannya. Namun satu hal, saudara, Tuhan ingin ingatkan kita bahwa musuh itu tidak akan pernah tinggal diam. Musuh iblis tidak akan pernah mengasihi diri sendiri. Tidak, saudara. Tapi setan dengan kekuatan roh jahatnya, mereka akan mengadakan perang gerilya melawan kita. Mereka coba untuk menjatuhkan dengan tipu dayanya. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan di mana Tuhan berbicara mengingatkan kita. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, firman Tuhan menekankan kepada kita, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan ingatkan untuk kita ini, setiap kita ini kita menjadi pribadi yang kuat. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kehendak Tuhan, kuat di dalam kuasanya. Supaya apa? Dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa, saudara? Karena setan akan selalu berusaha untuk menarik perhatian manusia untuk tertuju pada diri sendiri. Pertempuran yang terberat itu adalah melawan diri kita sendiri. Dan iblis akan mencoba untuk menjatuhkan akan begitu banyak orang dengan tipu muslihatnya. Saudara, kita tahu bahwa kekuatan musuh itu sudah diprotoli, saudara. Ya. Atau sudah dilepaskan, sudah ditaklukkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa? Karena taringnya itu sudah dilepasin. Tapi aumannya, tipu dayanya, itu yang seringkali ya menjatuhkan begitu banyak orang. Di mana tipu daya iblis itu adalah untuk membawa begitu banyak manusia fokus pada diri sendiri, fokus kepada kelemahannya. Kita tahu bahwa musuh kita adalah musuh yang sangat-sangat berpengalaman. Usianya itu sudah ribuan tahun. Ya, dan sama seperti ketika dia menjatuhkan manusia pertama dengan tipu muslihat, dia akan coba hari ini bawa begitu banyak orang untuk manusia itu fokus dengan dirinya sendiri. Iblis akan berusaha untuk mengarahkan pandangan begitu banyak orang untuk tidak tertuju pada kasih Kristus. Tidak tertuju pada kuasa Tuhan. Tidak tertuju pada kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Dan ketika orang tertuju pada diri sendiri, tertuju pada kelemahannya, maka disitulah dia akan berdiri. Bukan dengan kekuatan kasih anugerah, tapi dia akan berdiri dan kekuatan dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti ini menjadi makanan empuk daripada kuasa gelapan.
Coba lanjutkan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. So, perhatikan kalimat yang pertamanya dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang mengingatkan kita. Dikatakan perjuangan kita berarti ini berbicara tentang adanya pertempuran, peperangan. Tapi dikatakan bukanlah melawan darah dan daging. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada peperangan, ada pertempuran yang harus kita hari ini masuki. Kita menang di dalamnya karena Kristus sudah memberikan kemenangan pada kita. Saudara, mengapa? Secara mencatat Amerika Serikat, satu negara out di power, adik kuasa, mengalami sebuah kekalahan yang cukup telak ketika melawan negara bukan super power, Vietnam. Satu negara kecil di Asia Tenggara. Ya. Karena sebagian besar secara mencatat, tentara yang dikirim, mereka tidak yakin bahwa perang tersebut perlu untuk dilakukan. Bahkan di dalam negeri sendiri terjadi sebuah pergolakan. Banyak protes, banyak mempertanyakan untuk apa kita kirim prajurit, peralatan militer yang menghabiskan begitu biaya yang besar. Hal yang sama, saudara. Banyak orang Kristen tidak pernah mengalami kemenangan total dalam hidupnya. Karena mereka tidak yakin mereka perlu untuk berperang. Dan akibatnya mereka tidak siap. Sedangkan firman Tuhan berkata, perjuangan kita berbicara tentang ada pertempuran, ada peperangan yang harus kita hadapi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kalimat berikutnya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saudara, definisi peperangan rohani itu ada pertempuran yang terjadi di alam roh dan akibatnya itu akan mempengaruhi dunia jasmani. Nah, untuk kita memenangkan sebuah pertempuran, sebuah peperangan, maka ada dua hal di awal yang harus kita mengerti. Ya, yang pertama, saudara, haruslah dimulai dengan kenali siapa musuh kita. Di mana firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melainkan roh-roh jahat di udara. Saudara, ini yang setan sedang kerjakan. Setan akan menggunakan strategi yang licik. Di mana setan akan berusaha membuat manusia itu berpikir bahwa musuh kita itu adalah orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang-orang terdekat dalam hidup kita itu yang bisa membuat sebuah celah ketika kita memiliki sebuah cara pandang yang benar. Celah ini akan dimanfaatkan oleh musuh dengan tipu muslihat yang licik. Saudara, kita bisa mengalami yang namanya pergesekan, benturan karena perbedaan, ya, salah mengerti. Itu karena sebuah hubungan dan itu terjadi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Entah secara khusus dalam hubungan pernikahan, keluarga, ya, suami, istri kita, anak-anak kita. Mungkin ya ketika kita pulang kantor, biasanya istri kita nyambut dengan penuh sukacita, buatkan teh hangat atau kopi, tapi hari itu ya istri kita ya tidak bisa buatkan, dia tidak bisa sambut karena sesuatu hal, mungkin terlalu letih, terlalu begitu banyak pekerjaan di rumah yang dia kerjakan. Ya, atau dia sedang mengalami sesuatu. Tetapi, saudara, disitulah celah ini akan dipakai iblis. Ya. Sehingga kita melihat bahwa ada dengan cara pandang yang negatif, ini ada apa? Ada kecurigaan ini, kita tidak ada bisa terima seperti ini. Hal yang sama sebaliknya, mungkin suami Anda, ya karena pekerjaan, pergumulan hari itu ada masalah pekerjaannya, sehingga ketika pulang dia menjadi seorang pendiam. Saudara, musuh kita itu bukan suami kita, istri kita. Tetapi firman Tuhan katakan, roh-roh jahat di udara. Bahkan musuh kita itu seseorang yang berbeda pendapat dengan kita. Atau bahkan seseorang yang konflik dengan kita. Benar, orang itu bisa dipakai iblis. Tapi berapa banyak orang fokus kita teralihkan. Kita fokus kita lebih kepada yang kelihatan manusia, kita berpikir. Sehingga energi kita, waktu kita terkuras untuk sesuatu yang kita berikan, kita investasikan, kita lakukan, kita buang
satu porsi yang tidak tepat. Sehingga tidak ada suatu hasil yang maksimal yang dapat kita peroleh. Nah, saudara, yang pertama firman Tuhan ingatkan, bahwa pertempuran peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Orang di sekitar hidup Anda mungkin bisa buat masalah, bisa buat sesuatu yang tidak seperti Anda harapkan, bahkan mengecewakan, melukai, merugikan Anda. Tapi musuh sesungguhnya itu adalah roh jahat yang di udara. Yaitu spirit yang bekerja. Mungkin bisa ya dalam memakai orang tersebut untuk mengalihkan akan fokus kita. Yang kedua, saudara, untuk memenangkan sebuah peperangan pertempuran yang kedua, ketahui kekuatan serta otoritas apakah yang dimiliki oleh musuh. Saudara, setiap kali pertempuran peperangan pasti ada di dalamnya strategi. Kalau kita ingin memenangkan, maka kita perlu untuk kita mengetahui seberapa besar kekuatan, otoritas, kemampuan, kesanggupan musuh kita. Sehingga kita bisa menghadapi dengan strategi, dengan kekuatan yang tepat. Nah, Paulus sendiri berkata bahwa sebagai seorang petinju, aku tidak memukul sembarangan. Dibutuhkan strategi. Dibutuhkan untuk sebuah fokus yang tepat. Setan itu bukan makhluk yang mahadir. Kita perlu tahu bahwa setan itu bukan makhluk yang mahadir. Sekalipun sepertinya dia wow, tetapi setan itu punya strategi yang licik. Tapi dia bukan pribadi yang mahadir. Tuhan kita, Allah itu adalah pribadi yang mahadir. Dia adalah pribadi yang omnipresent, mahadir. Dimanapun dia hadir. Bahkan di nightclub pun dia hadir. Tapi Tuhan tidak menyatakan kehadirannya di setiap tempat dan pada setiap orang. Ketika hari ini Anda ada di tempat ini, Anda mengalami hadirat Tuhan. Anda mengalami kehadirannya karena kita membuka hati kita. Kita rindu ketika ada hati yang rindu membuka hidupnya untuk Tuhan hadir. Dia akan menyatakan kehadirannya. Tetapi iblis, roh jahat itu tidak, bukan pribadi, bukan makhluk yang maha hadir. Tuhan itu tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan itu tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu hidup kita hari ini, masa lampau kita. Tapi Tuhan juga tahu masa depan kita. Tapi iblis, itu dia tidak tahu apa yang kita pikirkan. Dia tidak tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu masa lampau kita. Dia tahu apa yang kita alami hari ini, tapi dia tidak tahu masa depan kita. Tapi iblis itu adalah pribadi yang pertama, dia licik. Yang kedua, iblis itu adalah roh-roh jahat yang di mana dunia ini tempat dia bekerja. Jumlahnya itu begitu banyak. Dan Alkitab kita menjelaskan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, firman Tuhan ini menjelaskan, untuk menguasai dunia, setan itu menggunakan struktur pemerintahan yang teratur dan bertingkat. Ini yang perlu untuk kita tahu dan kita waspadai. Saudara, tingkatan kekuasaan kerajaan kegelapan di ayat yang ke-12 ini menjelaskan yang pertama, pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah ini dalam bahasa Yunani itu adalah arche, yang berarti penguasa utama. Arke ini adalah penguasa tertinggi yang langsung di bawah pemerintahan Lucifer. Lucifer ini sebelumnya, dia adalah malaikat Tuhan, pemimpin pujian di surga. Tapi dia jatuh karena dia ingin menjadi sama seperti Tuhan, dipuji, disembah. Akhirnya Tuhan buang dia ke bumi ini. Dan dia membawa sepertiga bintang di langit, firman Tuhan berkata. Dia membawa begitu banyak pengikut. Nah, saudara, arke ini mempunyai daerah kekuasaan yang setingkat dengan negara atau bangsa. Alkitab kita menjelaskan, memberikan contoh yang paling jelas tentang arke ini adalah pemimpin Persia dan pemimpin Yunani. Alkitab kita mencatat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai 21, nanti baca di rumah. Alkitab kita menjelaskan ketika Daniel mengambil keputusan merendahkan diri, dia doa puasa 21 hari. Kenapa dia doa puasa? Dia memiliki sebuah tujuan. Dia memiliki sebuah kehendak untuk dia mengetahui tentang keadaan masa depan akan apa yang terjadi atas bangsanya.
Dan firman Tuhan mengatakan ketika dia ada satu kali sedang dia ada di tepi sungai Tigris. Ya ini ada di Irak. Ya. Persia itu Iran, saudara. Nah, ketika dia ada di tepi sungai Tigris, dia melihat sebuah penglihatan. Yaitu tentang satu pribadi, ini adalah malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk membawa akan jawaban doa daripada Daniel. Dan saudara, malaikat Tuhan ini berkata, Daniel, hamba Tuhan, sejak pertama kali ketika engkau memohonkan sesuatu, merendahkan diri kepada Tuhan, maka doa itu langsung dijawab. Doa itu langsung turun dari surga. Jawaban itu Tuhan berikan. Ya. Dan malaikat Tuhan ini diutus Tuhan untuk membawa jawaban kepada Daniel. Tetapi dikatakan, pemimpin Persia menghadang dan 21 hari terjadi pertempuran. Sampai akhirnya Mikael, panglima malaikat Tuhan. Ya, pemimpin malaikat Tuhan, panglima perang. Ya, itu menolong akan malaikat ini. Sehingga dia bisa sampai kepada Daniel dengan jawaban doa. Satu hal yang kita bisa belajar, saudara. Untuk sesuatu yang besar di mana Anda datang kepada Tuhan, ya, maka jawaban sesuatu yang besar itu pasti akan ada musuh yang berusaha untuk mencuri, menghadang. Yang pertama kita bisa melihat sikap Daniel, dia merendahkan diri, dia berdoa, berpuasa. Saudara, belajarlah hari untuk sesuatu yang sangat besar bukan yang menentukan hidupmu, tapi sangat menentukan akan masa depanmu, bahkan menentukan masa depan sebuah generasi, entah itu mungkin keluargamu, pekerjaan usahamu. Libatkan Tuhan, rendahkan diri, cari kehendak Tuhan. Tetapi kita melihat ada pertempuran di balik itu semua. Musuh berusaha untuk mencuri, musuh berusaha untuk menghadang supaya apa, sesuatu yang besar yang akan mendatangkan sebuah dampak yang besar itu tidak terjadi. Dari sini kita bisa tahu, saudara, bahwa betapa pentingnya untuk kita ini membangun kehidupan doa kita, membangun manusia roh kita. Nah, tugas arga ini adalah melindungi sebuah bangsa atau negara, supaya roh-roh jahat tingkat yang lebih rendah itu dapat dengan leluasa itu bekerja. Itu sebabnya kenapa gereja untuk kita perlu untuk mengalami sebuah revival. Gereja perlu untuk membangun kehidupan rohnya. Gereja perlu untuk membangun kehidupan doa, yang berdoa bukan hanya berapa orang saja. Tapi gereja harus membangun kehidupan gereja yang berdoa, jemaat yang berdoa. Dan kenapa kita ini memiliki sebuah visi 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Karena kita rindu seantero negeri ini akan dipenuhi murid-murid Kristus, orang-orang yang mengerti bagaimana berdiri untuk sesuatu yang besar bagi hidupnya, bagi masa depannya, bagi keluarganya, bagi kotanya, bagi gerejanya. Kenapa, saudara, bulan Februari ini kita membangun sebuah gerakan doa. Saya dorong setiap kita, saudara. Ini bukan hanya sekedar sebuah program, kita tidak sedang buat program, tapi kita tahu jemaat ini, gereja ini harus bertumbuh menjadi orang-orang yang di dalamnya, kita bertumbuh menjadi orang yang memiliki roh yang kuat. Sehingga setiap kita ini bisa berdiri, bukan hanya diri kita, buat diri kita, tapi kita bisa berdiri buat keluarga kita, buat generasi, buat pekerjaan usaha kita, buat pekerjaan Tuhan, buat kota ini, buat bangsa ini. Kita bangun doa, saudara. Anda bisa ikut doa bang bersama-sama dengan tubuh Kristus tempat ini membangun manusia rohmu. Ada doa pagi setiap hari Sabtu, setiap hari Senin pukul 5 secara online. Atau secara onset menara doa di mana para full time berdiri dari pukul 10 sampai pukul 12. Ada 2 jam di lantai 3 Anda bisa hadir. Dan bersama-sama berdoa untuk pergumulan Anda. Berdoa untuk gereja Tuhan tubuh Kristus tempat ini buat kota ini. Nah, saudara, yang kedua, firman Tuhan katakan tingkatan kekuasaan kerajaan gelap ini, yang kedua dikatakan penguasa-penguasa. So, penguasa-penguasa ini adalah roh jahat yang bertugas untuk menguasai suatu daerah seperti kabupaten atau wilayah-wilayah yang dianggap strategis untuk dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, tugas kuasa gelapan, tugas penguasa ini adalah sebagai payung pelindung atau covering agar roh-roh jahat yang ada di wilayah itu, mereka dapat bekerja dengan leluasa. Saudara, kalau Anda
tinggal di areal tertentu, saudara. Ya, Anda pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Anda seringkali merasakan, kok atmosfernya ini beda ya. Kerasanya kok ada sesuatu ya. Bahkan bukan hanya itu, kalau seorang pindah di areal tertentu, wilayah tertentu, tingkah laku hidupnya itu bisa berubah. Kenapa kita seringkali melihat, kenapa ya anakku tak kirim ke sana, kenapa orang ini pindah ke tempatnya tiba-tiba bisa berubah sedemikian rupa? Karena ada penguasa ini yang berkuasa atas wilayah tertentu. Ya, saudara, atmosfer di atas itu akan mengendalikan orang-orang yang hidup di bawah. Itu sebabnya Anda itu harus menang. Kalau Anda tinggal di satu area tertentu, wilayah tertentu, Anda berkata ini spiritnya, atmosfernya, ini tidak sehat. Dan itu bisa kita lihat, deteksi melalui kehidupan di alam jasmani. Dan apa yang harus kita lakukan? Justru kita ini harus bangun hidup kita. Kita harus bangun manusia roh kita, itu kita punya roh yang kuat untuk Anda menang. Karena apa yang terjadi di alam jasmani itu akan terlebih dahulu ditentukan oleh apa yang terjadi di alam roh. Kalau Anda tidak menang, akibatnya karaktermu, bukannya karaktermu yang akan berubah, tapi kebiasaanmu, tabiatmu, itu bisa berubah. Contoh yang paling simpel, kemarin dan beberapa waktu yang lalu istri saya berbicara tentang Lot. Lot itu saat bersama dengan keluarga yang pindah di Sodom, mereka mengalami sebuah, bukan hanya dimulai dari sebuah perubahan kehidupan mereka, tapi kehancuran begitu amat sangat. Lot ini tinggal, dia ada di dalam sebuah mentoring seorang pemimpin rohani yang begitu luar biasa, Abram. Tapi Lot itu tidak memakai kesempatan di masa-masa seperti itu untuk dia bangun kehidupan rohnya. Tapi hidupnya hanya fokus dengan sesuatu yang jasmani, yang kelihatan. Ketika mereka pindah ke Sodom, saudara, apa yang terjadi? Mereka berubah begitu luar biasa. Mereka tidak mampu sanggup untuk mereka itu berdiri dengan identitas mereka. Bahkan ketika kita melihat bagaimana Abram itu berdoa untuk Sodom dan untuk Lot supaya tidak ditunggang balikan, dihancurkan. Ketika Tuhan melihat kejahatan di kota ini. Kalau kita lihat, saudara, jelas sekali apa yang Alkitab jelaskan. Kita bisa melihat spirit kegelapan yang bekerja di kota Sodom. Ini kota yang ngeri, kota yang kuasai spirit perzinahan, penyimpangan seksual yang begitu mengerikan, saudara. Kalau kita lihat di Alkitab, kita berbicara tentang sebuah kota yang kental sekali dengan homoseksual, lesbian, bisek, ini kota ini. Itu sebabnya kota ini dinamakan Sodom. Ini kota kehancuran benar-benar, saudara. Nah, kita melihat Lot itu tidak memiliki kekuatan roh yang mengakibatkan ketika dia tinggal bersama dengan keluarganya di kota ini, dia terhisap dengan kehidupan Sodom, saudara. Sampai ketika Tuhan mengutus dua malaikat Tuhan ke kota ini untuk menunggang balikan kota ini dan menjawab doa, permohonan doa Abraham, menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan malaikat Tuhan ini, dua malaikat ini memberitahukan kepada Lot untuk Lot sebagai pemimpin sebuah keluarga mengambil keputusan menyelamatkan keluarganya. Jangankan menyelamatkan keluarganya, saudara, untuk memimpin dirinya sendiri, Lot itu tidak punya kekuatan, sampai malaikat Tuhan itu yang harus tarik akan Lot bersama dengan keluarganya. Akibatnya, saudara, Lot itu bukan hanya kehilangan hartanya. Hartanya hangus, habis. Istrinya menjadi tiang garam. Dia bukan hanya kehilangan harta istri, tapi dia kehilangan keluarga dan kehilangan masa depan. Di mana Alkitab mengatakan anaknya sendiri, saudara, dua anak berinisiatif melakukan hubungan seksual dengan dia, yang akhirnya melahirkan bangsa Amon dan Moab, bangsa yang dimurka oleh Tuhan. Lot kehilangan semua, bahkan masa depannya. Penting sekali, saudara, untuk setiap kita, hidup kita itu bukan ditentukan, tapi hidup kita ini harus menentukan. Dan untuk itu Anda dan saya punya kekuatan. Kita dipanggil untuk kita ini menjadi garam, menjadi terang dimanapun. Itu sebabnya penting sekali untuk kita ini berdiri, berdoa bagi keluarga, bagi gereja, bagi kota. Nah,
Saudara, yang ketiga, Firman Tuhan katakan adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap. Saudara, penghulu ini dalam bahasa Yunani-nya ditulis kosmokrator. Kosmokrator ini mempunyai tugas yang berbeda dengan penguasa, saudara. Kalau penguasa itu bertugas menguasai satu daerah atau wilayah, maka penghulu atau kosmokrator ini mempunyai tugas menguasai alam pikiran manusia yang tinggal di daerah tersebut, saudara. 2 Korintus 4 ayat 4 Firman Tuhan berkata seperti ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, Firman Tuhan menjelaskan bahwa pekerjaan roh jahat itu adalah membuat dan berusaha membutakan pikiran manusia sehingga mereka tidak pernah dapat melihat akan Injil. Mereka tidak akan pernah bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Hari ini berapa banyak kasih Allah, bukan hanya disampaikan, diberitakan, tapi kasih Allah dibagikan. Berapa banyak orang hari ini bisa melihat melalui setiap peristiwa kehidupan eksistensi daripada eksistensi daripada kehidupan pribadi. Allah itu nyata. Tapi berapa banyak orang hari ini tidak bisa mempercayai Tuhan dan menolak pribadi Kristus. Berapa banyak orang hari ini menolak akan Injil karena pekerjaan ini, saudara. Roh jahat. Ya, di mana Firman Tuhan berkata, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, saudara, penghulu atau kosmokrator ini bekerja dengan cara yaitu memberikan akan pandangan-pandangan yang salah, imajinasi-imajinasi yang salah. Yang selanjutnya ketika itu ada dalam pikiran seseorang ketika iblis tabur dan manusia membuka celah, ya, maka ketika pandangan-pandangan imajinasi-imajinasi yang salah ini ada dalam kehidupan seseorang, itu akan menimbulkan sebuah kepercayaan yang salah. Sehingga ketika itu terjadi, maka setan itu punya pijakan, setan itu punya pintu yang terbuka dalam kehidupan seseorang. Orang tersebut untuk dia merusak akan kehidupan orang tersebut. Dia akan butakan mata rohaninya. Sehingga orang ini akan tertutup untuk hal-hal yang rohani. Dia akan menjadi orang yang begitu idealis. Dia akan menjadi orang yang rasional sekali. Segala sesuatu dia hanya nilai secara logika. Manusia itu kan sebenarnya terdiri dari tubuh, yaitu jasmani kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ketika manusia mata rohaninya dibukakan, dia akan hanya hidup berfokus dengan tubuhnya. Menuruti keinginan dagingnya. Dia akan hanya berpikir dengan logikanya. Sedangkan ini esensi dalam kehidupan manusia yang kekal rohnya tidak berfungsi, tidak hidup. Nah, ketika ini yang terjadi, saudara, maka manusia ini akan menjadi orang yang selalu dia akan menolak untuk perkara-perkara yang rohani. Dia hanya akan berfokus untuk hal-hal yang jasmani, berfokus untuk hal-hal yang rasional, yang masuk secara logika. Dari sini kita tahu bagaimana Alkitab kita menekankan firman Tuhan. Pikirannya adalah medan peperangan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala pikirannya adalah pintu yang dimana kita harus memastikan untuk tidak kita buka untuk segala sesuatu yang menghancurkan. Pikiran ini harus dijaga sedemikian rupa. Nah, saudara, ada tiga macam bentuk tipu muslihat iblis yang iblis gunakan untuk menyerang akan pikiran manusia. Yang pertama, hasutan, saudara. Iblis itu akan berusaha untuk menghasut manusia dengan membisikkan pikiran-pikiran negatif. Tentang apa? Sama seperti yang Firman Tuhan katakan. Ya, dengan tipu muslihatnya, dia akan buat manusia itu memiliki cara pandang yang salah, berfokus untuk sesuatu yang salah, yaitu dengan membisikkan pikiran-pikiran negatif tentang orang-orang di sekitarnya. Terhadap situasi suatu peristiwa, dia akan bisikkan tentang hal-hal yang dimana membuat manusia tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Segala sesuatu peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu sebenarnya di dalamnya ada kesempatan, selalu di dalam setiap kesempitan. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara, selalu ada kemuliaan ketika kita buka kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Bahkan kekalahan sekalipun, engkau akan lihat ada sesuatu yang Tuhan sedang bangun
dalam kehidupan kita. Sesuatu yang indah. Karena Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan selalu punya jalan keluar. Tapi iblis selalu berusaha membisikkan pikiran-pikiran negatif. Berapa banyak orang akhirnya kecewa terhadap Tuhan. Berpikir negatif terhadap Tuhan. Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan lebih mengasihi dia. Tuhan pilih kasih. Berapa banyak orang akhirnya berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara. Bentuk tipu muslihat iblis yang digunakan untuk menyerang pikiran manusia itu adalah kebohongan. Seorang iblis itu akan berusaha untuk membuat manusia itu meragukan akan firman Tuhan. Meragukan kasih kuasa Tuhan. Sama seperti ketika dia jatuhkan manusia yang pertama Adam dan Hawa. Iblis berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Dimulai dia berkata, bukankah semua buah-buahan di taman ini kamu tidak boleh makan. Dia selalu akan tebarkan kebohongan kepada manusia. Iblis itu pribadi yang dimana firman Tuhan Bapa pendusta. Selalu dia pakai yang namanya tipu muslihat. Yang ketiga bentuk tipu muslihat iblis itu adalah intimidasi. Nah saudara, semua target daripada tipu muslihat intimidasi itu sasarannya dalam menghancurkan akan iman. Itu sebabnya saudara, kenapa penting sekali untuk kita ini membangun kehidupan kita dimulai daripada sebuah pengenalan akan pribadi Tuhan secara utuh. Mengenal akan firman Tuhan, belajar, merenungkan dan menghidupi. Karena itu yang akan membuat kita ini bisa melawan tipu muslihat iblis. Sama seperti ketika Yesus mengalahkan akan iblis ketika dia selesai, dia berpuasa selama 40 hari. Tuhan selalu berkata, ada firman tertulis. Saudara, pikiran itu harus senantiasa dipenuhi dengan pikiran Kristus. Renungkan firman Tuhan. Biar pikiran kita itu senantiasa dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ambil sebuah komitmen dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau terus masuk dalam kegerakan. I love my Bible. Aku selalu ingin pikiranku, Tuhan, dipenuhi dengan pikiran Kristus. Karena aku tahu ini kunci kemenangan dalam kehidupanku. Ini yang Tuhan mau. Filipi pasal 4 ayat ke-8 firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi akhirnya, apapun yang terjadi, apapun yang sedang melanda kehidupanmu, apapun yang sedang kau hadapi, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Saudara, apapun yang sedang terjadi, biar pikiran Kristus itu memenuhi pikiran kita. Kupikirkan semua itu. Sikapi semua keadaan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, bawa kepada firman Tuhan. Ini terjadi, tapi firman Tuhan ngomong seperti ini. Padankan dengan firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan? Engkau akan lihat, Tuhan itu sudah beri kemenangan dalam kehidupan kita. Dia itu bukan hanya kerjakan kemenangan buat kita di kayu salib, dan dia bangkit, dia kembali ke Bapa di surga. Dan dia berhenti berkarya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, dia adalah syafaat, pendoa syafaat kita. Dia berdoa buat kita. Tapi rohnya diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah yang keempat, saudara. Tingkatan yang keempat dikatakan roh-roh jahat di udara. Saudara, ini adalah tingkat yang paling rendah daripada roh jahat. Saudara, pekerjaan daripada roh jahat ini adalah mengikat, membelenggu manusia untuk memperbudaknya. Pada akhirnya, tujuannya adalah di mana? Manusia itu diperbudak. Supaya apa? Manusia yang diperbudak untuk hidup dikuasai, hidup di dalam dosa, diperbudak untuk selalu hidup di dalam kepahitan, sehingga hidupnya hancur. Bukan hanya
kehidupan rohaninya hancur, tapi kesehatannya juga hancur, tenggelam. Diperbudak kebencian, selalu hidupnya lihat segala sesuatu dengan cara pandang negatif, selalu miliki ya, hal-hal yang membuat dia sakit hati, benci. Diperbudak free sex, diperbudak obat-obatan, diperbudak perjudian, diperbudak kekerasan. Dan ujungnya saudara, manusia yang diperbudak seperti ini adalah manusia ini akan takluk kepada pemerintahan kerajaan kegelapan. Cara roh jahat menguasai manusia, memperbudaknya adalah ketika dia punya tempat berpijak. Yaitu ketika manusia itu memberikan pijakan kepada roh jahat ini di dalam hidupnya. Saudara, sekalipun ini sebenarnya adalah roh jahat dengan tingkat yang paling rendah, yang seringkali kita lihat ketika seorang dikuasai, dirasuk roh jahat dan dia manifestasi, wow seperti itu. Tapi ini roh jahat yang paling tingkatnya paling rendah, saudara, yang mengikat, memperbudak. Kita tengking dalam nama Yesus dengan iman, dia akan lari. Tapi roh jahat ini banyak menghancurkan kehidupan manusia. Terlebih ketika manusia memberikan tempat berpijak dalam hidupnya, dia akan langsung ikat, dia akan belenggu, bahkan dia ujungnya diperbudak. Saudara, kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini sudah dikuduskan, kita ini sudah diberikan kemenangan yang sempurna. Roh kita ini sudah dihidupkan. Tetapi daging kita, roh kita sudah menjadi anak Tuhan, roh kita sudah dihidupkan, tapi kita masih tinggal, ya, kita masih memiliki yang namanya daging. Keinginan daging ini firman Tuhan katakan itu adalah dosa. Kita ini masih bisa buat yang namanya kesalahan, dosa, jatuh di dalam kelemahan dosa. Tetapi saudara, ketika kita ini jatuh di dalam dosa, ya, sadari, kemenangan yang Kristus berikan kepada kita itu kemenangan sempurna, penebusannya itu sempurna. Ada anugerah yang besar, jangan tinggal di dalam dosa. Cepat akui, bertobat. Bertobat artinya datang kepada Tuhan Yesus, akui, minta pengampunan, dan tinggalkan, berbalik. Jangan beri pijakan. Karena ketika kita lakukan seperti itu, kita tahu ada kasih karunia, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi orang yang bertumbuh. Iblis tidak akan pernah bisa merasuk kehidupan kita. Ya. Nah saudara, pijakan yang lain untuk iblis memperbudak, membelenggu seseorang itu adalah luka. Luka. Akibat daripada Anda bisa mengalami yang namanya luka. Firman Tuhan kata dalam Mazmur, hati ini bisa patah. Tapi jangan biarkan untuk luka itu terus membelenggu, menguasai hidupmu. Simpan terus. Bawa kepada Tuhan, katakan, Tuhan, hatiku ini luka. Aku kecewa Tuhan, tapi tolong basuh aku dengan darah, bilur-bilurmu sembuhkan aku. Segarkan aku dengan kasihmu. Atau trauma itu bisa menjadi pijakan. Kepahitan. Okutisme. Saudara, selesaikan semua dalam kasih anugerah Tuhan. Hal yang menarik sekali, Alkitab kita bukan hanya berbicara tentang pekerjaan iblis. Untuk kita ini tahu siapa musuh kita. Untuk kita tahu akan otoritas strateginya. Tapi Alkitab kita juga menjelaskan kemenangan kita, bagaimana untuk kita ini bisa menang. Alkitab kita lanjutkan ayat yang ke-13 di dalam Efesus pasal 6 mengatakan seperti ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikata sebab itu, ambillah. Harus ada inisiatif dari diri kita. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Jangan biarkan roh jahat itu mengalahkan, membelenggu hidup kita. Tapi ambil sikap dalam kehidupan kita untuk kita ini aktif. Memerangi pekerjaan iblis dengan tipu dayanya. Nah, senjata kemenangan kita, ayat berikutnya menjelaskan seperti ini. Jadi berdirilah tegap, dikatakan dimulai, jadi berdirilah tegap. Saudara, pastikan akan hidup kita, setiap kita ini hari ini kita berdiri tegap. Berdiri tegap bukan dengan kekuatan, berdiri di atas dasar kekuatan kita, bukan karena siapa kita.
Tapi kita berdiri tegap di dalam anugerah Tuhan karena kita tahu siapapun kita ini dilayakkan karena kita anak Tuhan. Kita dikuduskan bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada segala macam roh yang ada di dalam dunia. Peperangan kalau kita ingin memenangkan dimulai dari berdiri tegap. Dan ketahui, roh yang ada pada kamu itu lebih besar daripada segala macam roh yang ada di dalam dunia. Amin. Ya, karena ketika Anda tahu akan hari ini, Anda pegang janji Tuhan ini, Anda akan bisa berdiri tegap. Dan dikatakan, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Maaf, sebentar. Berdirilah tegap, ya. Ini artinya kita berdiri dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kita selalu tahu bahwa semuanya itu karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena darah Kristus yang tertumpah di Kalvari. Wahyu berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba Allah. Saudara, iblis itu sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, itu darah Yesus. Seselalu dalam kehidupan saya mengalami kelahiran baru. Saya tahu akan janji Tuhan, saya tahu akan apa yang firman Tuhan katakan, darah Kristus bukan yang menguduskan aku, tapi darah Kristus memberikan aku kemenangan. Sejak mulai hari itu sampai hari ini, setiap kali saya mengawali apa kehidupan, seluruh aktivitas saya selalu melalui doa. Ada begitu banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi selalu saya berkata, Tuhan, bungkus aku, keluarga, dan semua aspek kehidupan kami dengan darah-Mu. Demikian juga ketika mengakhiri hidup, mengucap syukur sebelum beristirahat tidur, saya selalu mengakhiri aktivitas kehidupan sepanjang hari itu dengan Tuhan, thank you Lord, semuanya anugerah, bungkus kami dengan darah-Mu. Saudara, arti juga darah Yesus itu berbicara tentang di dalam darah itu ada kehidupan, ada jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Darah Yesus itu juga berbicara tentang kalahkan musuh, kalahkan iblis. Dengan darah Yesus itu adalah di mana kalahkan musuh, kalahkan iblis dengan pikiran dan perasaan daripada Yesus. Miliki pikiran, miliki perasaan, kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Maka otomatis saudara, kita ini akan tahu, kita ini akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki pada saat kita ini mengalami yang namanya perjalanan dalam kehidupan kita, dan iblis berusaha untuk menghadang, iblis berusaha untuk membelokkan langkah hidup kita. Kita tahu, oh enggak, Tuhan ingin aku seperti ini. Oh enggak, ini aku tahu. Ya, itu bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan mau aku lakukan ini. Yang berikutnya firman Tuhan katakan, mengenakan seluruh persenjataan, perlengkapan persenjata daripada Allah, dikatakan ikat pinggang kebenaran. Saudara, ikat pinggang, pada waktu itu fungsi daripada ikat pinggang, ya, Paulus itu sedang berbicara tentang prajurit pada zaman itu, prajurit Roma. Ya, ikat pinggang itu bukan hanya untuk mengencangkan akan jubah, ya, baik atas maupun bawah, tapi ikat pinggang pada waktu itu dari kulit, ya, dan itu besar, saudara, lebar. Ya, itu karena fungsinya juga untuk melindungi perut dan untuk sebagai tempat untuk menyandang apa, untuk menaruh pedang. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata yang dari Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran. Biar kebenaran Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, artinya apa? Ketika kita mengenakan ikat pinggang kebenaran, maka Anda tidak akan kedapatan. Anda itu dalam keadaan pakaian jubah kehidupan Anda kedodoran, atau Anda dalam keadaan telanjang sehingga Anda dipermalukan. Tuhan tuh ingin setiap kita menjadi anak Tuhan yang hari ini bisa menjadi berkat, bukan kita ini dipermalukan oleh dunia. Itu sebab ini dikatakan, biar kebenaran Tuhan itu menjadi ikat pinggang dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, itu melindungi hidup kita dari setiap panah api daripada si jahat, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang dipermalukan. Yang kedua, baju sirah keadilan. Saudara, baju sirah ini melindungi apa? Ini fungsinya adalah untuk melindungi organ penting, saudara, jantung, paru-paru, organ penting kehidupan di sini. Tuhan tuh ingin setiap kita hari ini kita berkata, aku anak Tuhan, jadilah hari ini. Ya, seorang anak Tuhan yang dimana keadilan
yang didasari oleh karena kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Biar hati kita ini tidak cemar. Biar hati kita tetap kedapatan murni. Karena ini sumber kehidupan. Kalau keadilan daripada Kristus itu bukan yang menjadi sesuatu yang melindungi kehidupan kita, yang esensi hati kita, tapi keadilan daripada dunia ini, maka segala sesuatu akan mengalami yang namanya dibolak-balikkan. Keadilan dunia ini, ya, tidak ada patron yang secara khusus, ya, yang dimana kita ini bisa pegang. Segala sesuatu bisa digoyah, segala sesuatu bisa dibelokkan. Tapi kalau kita hari ini berkata, Tuhan, biar keadilan daripada Tuhan, sebagaimana hari ini keadilan-Mu Kau berlakukan dalam kehidupanku. Aku tahu siapa aku, tapi hari ini keadilan membuat aku hari ini bisa menjadi benar di hadapan-Mu. Engkau terima aku apa adanya. Ketika itu ada dalam kehidupan kita, kita akan bisa melihat sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil itu dikenakan dalam kehidupan kita. So kasut itu begitu penting bagi prajurit pada waktu itu, saudara. Mereka akan memakai kasut yang benar-benar dapat diandalkan. Kenapa, saudara? Karena mereka pada waktu itu, saudara, prajurit itu akan berjalan dalam sebuah medan yang begitu berat, tidak seperti hari ini, saudara. Mereka akan masuk dalam sebuah medan padang gurun yang begitu panas, atau mereka akan masuk dalam peperangan dan mereka melewati sebuah medan yang begitu terjal, batu-batunya begitu tajam akan melukai kaki mereka sehingga mereka kalah sebelum mereka itu bertempur, ada di medan pertempuran. Nah, firman terkatakan kasut memberitakan kerajaan apa Injil. Saudara, ternyata ketika hari ini Anda dan saya kita memberitakan Injil, maka itu menjadi senjata perlengkapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita ini mengalami yang namanya kemenangan. Firman Tuhan sendiri berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Orang yang seperti apa disertai Tuhan sampai kesudahan zaman? Itu ketika kita pergi memberitakan akan Injil. Engkau akan melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat bagaimana ketika engkau tumpang tangan, orang mengalami kelepasan. Engkau berdoa tumpang tangan, orang mengalami kesembuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang dimana membuat engkau tahu. Ternyata otoritas Tuhan, kuasa Tuhan itu senantiasa menyertai sepelangkah hidupku. Dan ketika engkau saksikan seperti itu, engkau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bukan hanya rohmu yang dikobarkan, tapi ketika engkau masuk di dalam kehidupan berikutnya dimanapun Tuhan menempatkan dalam pekerjaan, dalam hubungan dimanapun Anda mengalami tantangan, pergumulan, peperangan, engkau akan bisa menatap dengan iman yang teguh. Aku tahu, kalau itu pun Tuhan nyatakan mujizat, ini pun Tuhan akan nyatakan mujizat. Amin. Yang keempat dikatakan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. So, ketiga perlengkapan ini memiliki fungsi yang saling terkait, saudara, satu dengan yang lainnya. Ya, penting sekali iman ini terus dibangun. Firman Tuhan katakan, ya, iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu firman yang logos ini menjadi rema dalam hidup kita karena kita merenungkannya, memperkatakannya. Ketopong keselamatan yang melindungi akan pikiran kita, saudara, pedang roh yang adalah firman Tuhan. Dan ayat yang ke-18 yang terakhir dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pentingnya untuk kita, setiap kita, siapapun kita. Hari ini kita masuk dalam sebuah kegerakan doa. Untuk kita ini berdoa di mana firman Tuhan berkata, permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, yaitu di mana kita berdoa menaikkan pergumulan kita pribadi, maupun menaikkan pergumulan kehidupan keluarga orang terdekat dalam hidup kita, tapi kita juga menaikkan pergumulan saling memberkati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya di dalam setiap doa kita. Itu sebabnya saya dorong setiap kita, mari saudara, setiap kita masuk di sebuah gerakan doa. Bulan Februari kita banyak berbicara tentang doa, dan bukan yang berbicara tapi kita sedang membangun sebuah kegerakan. Ya, tujuannya apa? Setiap kita jemaat Tuhan tempat ini, kita memiliki sebuah kehidupan kokoh, kita memiliki roh yang kuat, kita menjadi orang-orang yang hari ini kita siap untuk kita ini hidup di dalam kemenangan. Kita ini siap masuk medan peperangan, pertempuran. Kita bukan menjadi orang yang hari ini ditentukan
tapi kita menjadi orang yang menentukan, bukan hanya buat masa depan kita, buat keluarga, buat pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan tempatin, buat kota, karena kita dipanggil untuk itu. Amin. Saya undang setiap kita bisa berdiri, mari kita datang kepada Tuhan.